Di mana ayah? Asik, ayah mengajak Bagas pergi ke pasar. Bagas bisa membeli onde-onde kesukaannya. Namun, Bagas tersesat di tengah pasar. Bagas jadi takut. Apa yang harus Bagas lakukan untuk bisa bertemu ayah lagi? Yuk ikuti selengkapnya cerita Bagas di buku ini. Pasar ramai sekali. Bagas senang bisa menemani ayah bersama-sama belanja di pasar. Ada jajanan di sana. Bagas menuju ke sana. Wah, ada onde-onde. Bagas ingin membeli onde-onde. Oh no. Ayah di mana? Bagas menengok ke kanan dan ke kiri. Ayah di mana? Bagas ingat pesan ayah, tenang dan tarik napas dalam-dalam. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Bagas ingat pesan ayah. Bagas harus berteriak, panggil ayah. Bagas memanggil nama ayah. Orang-orang melihat ke arah Bagas. Bagas minta tolong. Bagas mencari ayah. Bagas diantar ke pos satpam. Bagas menunggu ayah di pos satpam. Pak satpam akan membuat pengumuman. Bagas mendengar pengumuman itu. Bagas yakin ayah mendengarnya. Bagas menunggu dengan cemas. Tak lama kemudian, lihat, itu ayah. Bagas bisa bertemu ayah. Bagas merasa lega. Bagas lebih berhati-hati. Sekarang Bagas memegang tangan ayah.